Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membuat peraturan gubernur atau pergub terkait angkutan atau transportasi umum berbasis aplikasi online. Pergub ini dibuat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, sehingga akan ada kesetaraan antara angkutan konvensional dengan angkutan online. Dalam video conference bersama Kapolri, Menhub, dan Menkominfo terkait Permenhub tersebut di Mapolda Jawa Barat Selasa 21 Maret 2017, Gubernur Ahmad Heriawan mengatakan hal-hal seperti kuota atau batasan jumlah angkutan serta aturan tarif atas dan bawah akan tercantum dalam pergub tersebut. Perkembangan zaman akibat berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tentu salah kalau kita menyalahkan globalisasi, menyalahkan teknologinya yang mau berkembang. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana pada saat ada gejala baru muncul di masyarakat, kita harus segera menghadirkan regulasinya supaya tidak terjadi persoalan dan kemudian tetap negara hadir dan semua orang terayomi. Permenhub nomor 32 tahun 2016 ini akan diberlakukan per 1 April 2017 dan menjadi acuan agar usaha angkutan konvensional maupun online sewa bisa tertib secara hukum. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menilai semua angkutan yang berkaitan dengan kebutuhan publik harus memberikan jaminan dalam bentuk apapun, termasuk keselamatan dan terpenuhinya aspek kebutuhan publik. Dari Bandung, Jabar Prof. mewartakan.